Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ke-6. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Ayo anak-anak, kita baca percakapan berikut ini. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya Benny. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu, kata ibu. Nah anak-anak, kira-kira apa bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu? Ya, bentuk air menjadi seperti pistol mainan. Apa judul bacaan di bawah ini? Judul bacaan tersebut adalah wujud benda. Menurutmu, bacaan ini berisi tentang apa? Ya, bacaan tersebut berisi tentang wujud benda. Ayo anak-anak, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Ayo anak-anak, selanjutnya kita cari tahu makna dari kata-kata berikut ini. Kata yang pertama adalah wujud. Wujud maknanya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kata ukuran maknanya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kata padat maknanya benda yang isi dan bentuknya tetap. Kata cair maknanya
bersifat seperti air atau encer. Kata gas maknanya ringan, bersifat seperti udara. Untuk yang selanjutnya adalah tugas yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Temukan kata-kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah mencari tahu kata dengan maknanya. Sekarang kalian cari tahu kata-kata pada kotak berikut ini. Kalau sudah ketemu, kalian tarik garis atau boleh dibeli warna. Tugas yang selanjutnya, amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada contohnya nomor 1. Nama bendanya adalah boneka. Boneka wujudnya apa, Nana? Padat, cair, atau gas? Ya, boneka adalah benda padat. Berarti kita centang yang padat. Perhatikan, ibu kasih contoh yang nomor 2. Kira-kira benda apa lagi yang ada di rumahmu? Contohnya kecap. Kecap apa wujudnya? Padat, cair, atau gas? Kecap adalah benda cair. Wujudnya cair, jadi kita centang pada kolom yang cair. Seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa melanjutkan mencari dan tuliskan nama benda-benda yang ada di rumahmu sesuai dengan wujudnya. Ayo anak-anak, kita mengamati. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada Benny dan Edo. Kira-kira mereka sedang apa, Nana? Ya, betul. Mereka sedang bermain pistol air. Ayo anak-anak, kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Apa, Nana? Ya, yang dilakukan Benny dan Edo adalah bermain pistol air. Nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nana, apakah kalian tahu aturannya? Aturan dalam bermain pistol air adalah bermain tidak boleh curang. Nomor 3, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ya, yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain adalah permainan tidak bisa berjalan dengan lancar dan akan terjadi pertengkaran. Nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Ya, aturan diperlukan dalam bermain karena supaya permainan menjadi teratur. Nomor 5, apa manfaat aturan tersebut? Manfaat aturan tersebut adalah supaya permainan menjadi teratur dan tidak terjadi kecurangan dalam permainan. Nah anak-anak, jika kalian ingin bermain dengan teman, agar permainannya berjalan dengan lancar, kalian harus mengikuti aturan dalam permainan, seperti Edo dan Benny. Baik anak-anak, kalian bisa menyalin jawaban tersebut ke dalam buku tugas kalian, sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan adalah kegiatan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat akan menjadi kacau.
Jadi anak-anak, kita harus selalu mematuhi aturan yang berlaku supaya semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Coba Nana perhatikan. Karena jumlah kotaknya ada 3 dan masing-masing isi kotak tersebut hanya ada 1, jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Satunya ada 3. Ayo anak-anak, selanjutnya kita bernyanyi. Untuk memudahkan kalian mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Lagu berjudul Belajar Perkalian. Iramanya lagu Beca ciptaan Ibu Sud. Ayo kita nyanyi bersama. Aku mau belajar, belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Baik anak-anak, untuk tugas yang selanjutnya, mata pelajaran matematika, tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Ayo perhatikan terlebih dahulu ya Nana. Nomor 1, 2 dikali 5 sama dengan. Nah, jadi bentuk penjumlahannya adalah 5-nya ada 2. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Itu artinya 2 dikali 5 sama dengan 10. Perhatikan satu contoh lagi nomor 2 ya Nana. 4 dikali 2 sama dengan, yang kita tuliskan adalah angka 2-nya ya. Jadi 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa Nana? Ya betul, 8. Itu artinya 4 dikali 2 sama dengan 8. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakannya. Untuk nomor yang selanjutnya, kalian bisa berlatih dan kerjakan. Hitung dengan teliti, kerjakan seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.